salah tiga, salah telu. Sini bisa lur. Jadi maju terminal Mbak Wen itu ke kiri. Nanti lewat tanjakan Jambu Ambarawa langsung tembus Magelang ya. Magelang Jogja Purworejo lewatnya sini bisa. Cuma tanjakannya ekstrim, jalannya sempit. Enggak tahu sekarang mungkin sudah lebar. Oke, kita ke kanan masuk tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya, Parikesit CNN. Alhamdulillah teman-teman, ini lanjut video yang kemarin. Ini saya sudah masuk tol Mbak Wen ya. Tol Mbak Wen Semarang. Turunan dan tanjakannya sangat panjang. Jadi harus ekstra hati-hati kalau lewat sini. Cek dulu untuk rem-rem kendaraan Anda sebelum melintasi tol ini. Jangan pernah menyepelekan turunan dan tanjakan. Tetap waspada dan selalu fokus pandangan Anda.
jalur ini banyak sekali turunan, jadi dikasih jalur darurat atau jalur penyelamat, menjaga kalau ada truk remblong atau kendaraan kecil bisa dimasukkan ke sini ya. Ada pasir atau tanah, jadi mancep di situ dan tanjakan itu, jadi nggak sampai masuk ke jurang seperti ini. Panjang itu rem gampang panas. Nah, kalau rem sudah panas, tidak lagi berfungsi, sehingga mengakibatkan rem blong. Dan sopir harus bisa menguasai trik-trik di dalam turunan panjang seperti apa. Sering menginjak rem, kita main gigi perneleng. Atau kalau ada skepnya, kita main skep. Turunan pasti disediakan jalur penyelamat atau jalur darurat. Nggak seperti di tol Bandung ya, Bandung Wakarta itu saya lihat kayak nggak ada jalur penyelamatnya. Di sebelah kiri langsung jurang. Jadi sering sekali kecelakaan di sana dan memakan banyak korban juga. Kalau di sini kan pasti ada. Turun terus lur. Ini jalur darurat lagi. Wis Superman. Hiper lho. Oke, teman-teman, jadi
tadi bayarnya di gerbang tol Ungaran itu 31.000 lur dari Bawen ke Ungaran ya. Ini sudah masuk tol Semarang. Ya kalau dulu itu 20.000 jadi naik 11.000 lur. Untuk tol Bawen Semarang Ungaran. Ini turunan panjang. Harus ekstra hati-hati. Oke teman-teman, jadi sini sudah selesai bongkar. Posisi di Sunter Agung, masuk perumahan ya. Nah, sudah selesai. Ini tinggal yang Bogor ya, yang Sentulnya belum. Nanti langsung, kalau bisa langsung ke sana meluncur. Kalau bisa bongkar ya alhamdulillah, nggak bisa ya besok ya. Siapa? Salah gimana sih? Ini bosnya mau nyopir loh. Gak bisa. Mau majuin, dimajuin apa dimundurin? Majuin. Ya udah turun. Iyalah, kan ada itu. Udah turun. Belum, majukan dulu, Lur.
Alhamdulillah teman-teman ini sudah di bongkaran Sentul Sirkuit Bogor. Tinggal nunggu antrian lor, masih antri. Biasa bongkaran Indomarko pasti antri lor ya. Ini kemarin wheeldopnya hilang lagi lor. Wheeldopnya putus lagi, soalnya kena trotoar. Agak ngantuk dikit, jadi nyenggol trotoar tengah dan akhirnya putus lagi. Jadi saya copot. Rencana ganti aja lor ya, wheeldopnya sudah lama soalnya. Ganti yang baru, model terbaru. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share lor ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung jalan saya sampai sekarang, selalu support. Mohon maaf nggak bisa balas komen, lagi nunggu bongkar. Mudah-mudahan besok cepat dapat muatan lor. Salam burung-burung mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.